Ini hasil malam ini, bro. Wah, itu dia dua burung cantik. Mantap ya? Mantap. Jadi malam ini kita berpetualang lagi. Oke, mari kita lihat burungnya. Nah, burungnya ada di sini. Yai. Aduh, kita pasang dulu limpulut. Ini pakar lem. Coba lihat gisinya. Burungnya. Standby di atas. Ah, dapat. Kasih lihat dulu. Waduh, dapat. Senaptinya. Nah, jadi ini salah satu sasaran. Target utama. Cantik ya. Cantik sekali, Bung. Cabut gue pun. Jadi hanya menggunakan lem tikus dan lidi. Cantik bukan? Ya, cantik ya, kan? Cantiknya. Burung perkutut, bro. Jadi kita ada rekan-rekan melanjutkan petualangan kita pada malam hari ini. Semoga malam ini malam keberuntungan. Oke, lanjut. Kita sudah menemukan adanya target. Nah, jadi kita dan teman-teman menyiapkan lem tikus lagi. Jadi ini targetnya 2 ekor sekaligus, bro. Mudah-mudahan nempel semua. Oke, lanjut. Ya, jadi teman kita sudah menaikkan joran yang sudah diisi lem tikus. Mudah-mudahan sasaran. Aduh, sekali teman-teman, target kita kabur ya teman-teman. Jadi di ranting pohon mangga ini kita menemukan burung kobra putut. Oke, lanjut. Ya, jadi salah satu rekan sudah menyiapkan lem. Nyangkut. Kena. Bakat. Cek. Set. Ice. Di atas, ambil aja semua sama sebun-sebunannya. Pin hang yang human bin. Jadi ini target kedua, bro. Dapat dua, bro. Rapi. Rapi ya. Satu lagi temannya mana? Oh, temannya lagi tidur. Ya, teman-teman. Jadi ini target kedua. Burung perkutut lagi. Ya. Mana ini lampunya? Ya, jadi ini burung perkutut lagi. Aduh, cantiknya. Dan lokasinya ini kita berada di sekolahan SMP. Jadi di sini banyak sekali pohon mangga. Kebunnya kebun pohon mangga. Oke, mantap, lanjut. Kita sudah menemukan target yang ketiga. Oke, kita sedang mengintai dan teman kita ada di sebelah sana. Ya, teman-teman, kita sudah melihat pada target di atas dari sini. Ah, itu ada burung. Mohon maaf apabila kameranya rada goyang. Nah, nih. Ini targetnya burung tekukur. Hati-hati. Semoga target. Wah, lepas tuh. Bulu teman. Lemnya dibawa kabur sama si tekukurnya.
Kita masih mencari, entah kemana dia larinya. Jadi teman-teman, burung tekukur yang sudah terkena lem tadi itu hinggap di atas ranting dan kita siapkan lem lagi. Jadi salah satu rekan kita jadi korban. Ini akibat terburu-buru ini, Mas. Apa yang ada di benakmu, Mas? Perkutut. Perkutut ya. Hingga menyebabkan sebuah tragedi. Dengkulnya luka. Zoom. Waduh, lumayan ini. Enggak lah, sedikit. Nah, itu targetnya. Mudah-mudahan jorannya mengenai pas ekor. Iya. Nah, tuh, angkatan dia. Kelit. Kegerak dong kuburku. Odah. Kubur dia. Kubur. Ini laku dong. Ya, teman-teman. Jadi tekukurnya berhasil lolos dengan membawa kabur dua pulut, melarikan dua lidi pulut. Sangat kuat sekali. Oke, lanjut. Menemukan target lagi, ini target yang keempat. Soalnya yang ketiga tadi enggak dapat. Kemudian target yang keempat ini bisa dipinang. Tinggi sekali. Masih jauh. Ya, jadi kembali sasaran nomor 4. Sasaran nomor 4 atau target yang keempat berhasil melarikan diri, menghilang, dan kita gagal lagi, bro. Cukup sekian petualangan kita malam ini. Ini hasil malam ini, bro. Wah, dua burung cantik. Mantap, ya. Mantap.